Senin puasa, tapi puasanya nggak seperti niat Nabi. Kadang saya nanya sama orang puasa Senin, ngapain kamu puasa hari Senin? Ya puasa Senin, kan sunnah Nabi. Duh, berarti kamu cuma ngikutin puasanya saja, nggak ngikutin niatnya. Kan Nabi puasa hari Senin kan ditanya sama sahabat, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Karena ini hari kelahiranku. Hari Senin hari kelahiranku. Jadi Rasulullah puasa hari Senin itu memperingati hari kelahirannya. Nah kita kalau Senin puasa, apakah ngomong sama Allah? Ya Allah, saya akan peringati hari kelahiran Nabi dengan puasa di hari ini. Apa ngomong begitu? Nah, ini berarti kita nggak ngikat puasa kita dengan niatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu tujuan puasa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak belajar nabinya, nggak kenal nabinya. Sehingga nanti yang terjadi pemahaman menurut kepalanya sendiri, sendiri. Dan itu mengerikan. Sebab ayat, hadis itu bisa multitafsir. Multitafsir. Semau-mau orang yang menafsirkan. Nah, biar kita ini selamat, makanya kita harus ajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW.